Nah ini gini, ini kan afidis ya, yang nggak ada besinya ya. Ini yang air air punya ini ya. Diginiin nggak bakal nyala, karena apa? Karena airnya tidak mengandung besi. Tapi kalau ini, li mineral, kandungan besinya sampai 1400 ya. Oh iya Allah. Ya. Nah ini, kandungannya tinggi banget. Tapi kalau aqua masih nyala, tapi cuma 200 ya. Cuma segini. Oh. Nah, ini le mineral yang ya. Parah ya berarti. Nah sekarang, untuk membuktikan bahwa isinya besi semua bagaimana? Ada alat untuk mengetahui kandungan besinya. Nah ini nih, kita lihat ya. Ini afidis nih. Kita simpan di situ. Satu menit, kita lihat. Ini air afidis yang bisa didetak diminum, ini enggak. Gimana kita bisa sehat kalau yang diminum airnya paku direbus? Oh. Kita lihat ya. Semenit aja kita lihat. Jangan, makanya air mineral itu banyak yang bohong. Saya semua mineral udah saya ambil semua, saya tes semua. Yang layak diminum itu cuma 4. Itu ya? Ini, termasuk boleh minum, Cleo. Cleo? Kalau Cleo itu kan cuma harganya mahal kan, ini 9 ribuan lah ya. Cleo, Fiji, Equil yang bisa diminum dan Afinis. Equil ya? Iya. Kalau Fiji, satu botol gini 32 ribu. Equil juga sama, tapi kalau ini kan 9 ribuan. Tapi kalau Afinis ini 6 ribuan. Diminumnya juga airnya nikmat banget beda nanti ya. Oh jadi gitu ya? Nanti lihat, besinya keluar nih Bu. Kalau nanti Ibu lihat sini aja. Ini air yang sudah, ya yang mengandung besi nih. Ini jangan diminum ya. Apalagi minum obat, minumnya air ini. Bunuh diri namanya. Ya. Bikin apa, Indomie Super Mie. Saya sejak tahu air itu banyak yang bermasalah, makan bakso pun saya nggak berani. Kan bakso kan ada airnya. Kuahnya banyak kan. Kalau airnya air bener, kalau airnya air kompak, air pam, ya kayak begini nanti. Nggak beda. Ya, nanti besi yang keluar. Tuh. Masya Allah. Tuh. Lihat airnya. Setelah dimasukin. Nah ini berubah nggak nih air afidis? Afidis nggak. Pegang aja nih. Tetap dingin. Coba ini pegang. Masya Allah. Ini ada apinya. Iya. Jadi badan kita 78% isinya air. Bagaimana caranya? Ya kita dibersihin sama air afidis, diminumin, digantikan. Nah bapak kan udah kena ginjal. Nah yang diminum nanti air apa? Saya nggak ngerti kan. Aqua sih. Besi masih ada besinya. Aqua masih ada besinya. Jadi cuman, ganti ya. Oh, ya. Ya kalau bisa bapak ganti pakai afidis. Pakai air ini yang nggak ada besinya. Ya. Jadi masuk ke ini bersih semua. Itu. Kalau masih minum air yang lain mah masih ada besi. Ya, harus kecuali Cleo boleh. Cleo, iya. Atau enggak Fiji, atau enggak Equil, ada 4 lah. Tapi saya sarankan yang lebih kualitasnya sama, ini lebih murah. Afidis. Nanti bersih semua lah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.